warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para media. Yang pertama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah jabatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini amanah buat saya dan keluarga saya. Saya dapat menjalankan tugas. Yang saya lakukan nanti akan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh pejabat lama, terutama untuk membantu kesulitan masyarakat. Ini juga kita akan berkolaborasi dengan kementerian, dengan Mentan, dengan seluruh kementerian untuk membantu program-program pemerintah yang sudah dicanangkan. Kemudian ada arahan dari Bapak Presiden dalam rangka tahun pemilu ini agar Angkatan Darat berkolaborasi dengan Polri dan semua elemen masyarakat lainnya untuk membuat situasi yang kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia. Tentunya kalau kita bekerja bersama-sama, insya Allah akan membuahkan hasil yang maksimal. Memang waktu saya menghadap Bapak Presiden, jadi penanganan Papua ini kan kita sudah 62 tahun belum selesai-selesai, jadi harus ada konsep yang tidak, konsepnya tidak hanya TNI saja yang, tidak hanya TNI dan Polri untuk menyelesaikan, itu harus berkolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga, karena di sana kalau hanya menggunakan senjata itu tidak akan selesai. Mungkin kesejahteraannya juga akan kita tingkatkan, tetapi keamanannya tetap terjaga. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Bapak Presiden menyampaikan untuk membuat kondusif di semua wilayah. Kalau kita lihat ada 802.000 TPS yang ada, nanti saya bersama Polri dan semua elemen masyarakat yang paling terendah di situ akan mengamankan TPS-TPS sehingga berjalan pada saat nanti pada saat pencoblosan dan lain-lain akan aman lah ya. Jadi kita tidak bekerja sendiri, tentunya dengan Polri dan seluruh elemen masyarakat ini harus bersama-sama untuk menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Indonesia. Kalau kita itu di TNI, itu tiap kodam itu punya kontidensi ya, punya rencana kontidensi, RENKON namanya. Nah, setiap wilayah itu berbeda-beda. Mungkin kalau di Jakarta mungkin konflik sosial karena banyak demo, atau di Jawa Barat mungkin kontidensinya bencana alam karena dekat dengan Gunung Merapi dan sebagainya. Jadi para pangdam nanti akan memaparkan ke saya tentang rencana kontingensi. Demikian juga untuk kerawanan-kerawanan pemilu ini. Ya, nanti kita. Saya rasa TNI sekarang ya sudah kita akan netral. Ya, akan. Belum ada arahan dari Bapak Presiden. Terima kasih.